Bukan hantu, tapi bisa bikin takut. Bukan jimat, tapi bisa bawa hoki. Coba tebak, apa itu? Jawabannya, angka. Ya, mungkin sebagian dari kita percaya kalau ada angka yang bawa sial, ada juga angka yang bawa untung. Penasaran? Ini contohnya. Mungkin kalian udah tahu angka 13, yang dimana angka ini tuh bawa sial dan terkutuk. Alasannya banyak banget, salah satunya pertemuan 12 dewa Nordik yang direcokin sama dewa ke-13, yaitu si Loki. Selanjutnya, angka 4. Dalam bahasa Mandarin, ini tuh bunyinya mirip sama kata mati. Itulah kenapa banyak gedung yang nge-skip angka ini atau ditulisnya jadi begini. Terus, ada lagi angka 666 yang disebut sebagai angka iblis, yang juga berasal dari jumlah monster di salah satu kitab suci. Tapi, nggak juga cuma angka sial, ada juga yang dianggap bawa keberuntungan, contohnya angka 7. Bahkan beberapa pemain sepak bola legendaris juga punya nomor punggung ini. Jadi, ya, gue balikin lagi ke kalian. Percaya nggak kalian soal ini? Dan seperti biasa, terima kasih.